Sekarang aku lagi ada di Curug Sewu, letaknya di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, teman-teman. Curug Sewu ini salah satu curug yang tertinggi di daerah Kabupaten Kendal, dan pastinya curug ini adalah salah satu curug paling bagus di Kabupaten Kendal. Mari kita eksplor keindahan Curug Sewu ini. Di Curug Sewu ini banyak terdapat binatang seperti monyet, dan di sebelah kanan banyak warung-warung yang kalau setiap weekend atau hari kerja itu pasti buka. Kalian bisa jajan di sini. Nah, ini monyet-monyetnya. Tapi monyetnya ada takut nih. Coba. Bukan. Dia lari dia. Apa? Lanjut lagi. Monyet lagi. Kan monyetnya tuh takut sama kita. Sebenarnya aku hari ini nggak sendiri, sama dua temanku. Nah, yang satu lagi di situ. Yang satu lagi tadi aku lihat dia di bawah. Itu curugnya udah kelihatan dari sini. Nah, di sini ada gardu, kan ada gardu pandang yang bisa kalian lihat dari sini. Betapa indahnya Kabupaten Kendal terlihat dari ketinggian. Mantap. Coba kita ke bawah. Nah, dari sini Curug Sewunya kelihatan ya. Karena aku datangnya pas lagi musim hujan, air debit airnya pas deres-deresnya ini. Biasanya dulu aku pernah kesini pas ngepasin debit airnya rendah. Ke pandangnya. Langsung aja kita turun ke bawah biar curugnya lebih dari dekat. Ye, Pak, mudun Pak. Hah? Pak mudun Pak. Meseng-meseng kowe kok. Ya. Lereng ah. Lereng. Motor lereng. Itu namanya Mas Abimanyu, teman kerja. Wah, salah lewatnya teman-teman. Biasanya di Curug Sewu ini sering diadakan seperti kayak dangdutan gitu teman-teman. Cuman karena ini posisinya lagi pandemi, jadi nggak ada dangdutan lagi tahun ini. Nah, di sini juga ada WC. Buat kalian yang mau ke WC, bayar 2.000 seperti biasa ya. Nah, di dekat curug sendiri ada warung nih dari jalan. Bisa buat nyantai kalau
Oh, beli jajan jajan. Mangga Bu, Mbak. Nggih. Untuk trekkingnya sendiri jalannya seperti ini, lumayan, cuman kalau pas lagi hujan gini harus hati-hati karena agak licin pas di bagian lumut kayak gini yang hijau ini, licin, jadi hampir jatuh. Nah itu ada warung lagi teman-teman. Bentar lagi kita deket sama curugnya. Mari Bu. Nggih. Mangke. Lumayan cukup melelahkan menuruni tangga ini. Bentar lagi kita sampai. Oh iya teman-teman, buat kalian yang suka beraktivitas di luar rumah dan suka datang di tempat wisata, jangan lupa pakai masker ya, penting banget untuk jaga diri sendiri dan orang lain. Oke. Bentar lagi sampai. Kayaknya warung lagi tuh, teman. Kemudian warung lagi. Air terjun. Coba kita menggebu. Nggih. Yo, Pak. Ayo kita coba naik ke atas. Ayo Pak. Dilarang bersandar pada pagar bebaya. Jadi jangan bersandar di sini ya teman-teman. Dari sini curugnya udah kelihatan. Kita ke atas lagi, bisa nggak ya? Ada yang lagi nyapu-nyapu. Berarti tempat ini masih terjaga ya. Harusnya tempat wisata itu seperti ini. Oke. Oke Pak. Oke. Dan juga kalian kalau main bawa sampah itu wajib bawa turun lagi sampahnya ya. Nah, ini kita udah sampai atas menurun. Nah, aku baru tahu kalau di atas Curug Sawu itu ada jembatannya. Coba kita ke sana. Lumayan melelahkan. Di situ ada warung lagi kayaknya, tapi tutup.
Nah, kita udah kelihatan Curug Sewu, teman-teman. Dan ternyata air dari Curug Sewu yang tadi deres debitnya itu asalnya dari kali yang kalian lihat saat ini. Nah, ternyata kemarin pas aku kesini itu mungkin karena airnya pas lagi surut, nggak ada airnya kalinya, jadi debit air di curugnya juga ikutan kecil. Udah, kita langsung aja ke bawah, teman-teman. Lihat curugnya dari bawah. Lagi, Pak. Delok mendhuwur ana anu apa jenenge? Hah? Ana jembatan. Kayak ngono lah. Ha, ana jejal amur ana. Aku meh memang iso dilu. Lah. Ora apa-apa dhewe iki ana bapak iki. Kamerane kuwi ngono. Ya, no kan biasa nang seko kuwi. Banyu karo, ha? Yo. Yo. Oke. Okay. Ayo, Pak. Kita turun tangga lagi, teman-teman. Nah, kalian kalau nurunin tangga ini harus hati-hati, teman-teman. Soalnya ini licin banget. Beneran licin. Tuh, curugnya. Mantap ya. Kita ke bawah lagi. Wah, ada gua kayaknya.
bisa buat mandi itu teman. Kalau kesini nyampe nya mana ya? Wah, nggak ada jalan lagi. Wah, itu ada. Tapi kayaknya kalau lewat sini itu ke atas lagi. Udah, kita balik ke sana lagi. Aku skip dulu ya, teman-teman. Kita udah sampai lagi di sini. Ternyata aku gak nemuin tempat yang waktu itu bisa kesana. Waktu itu aku bisa foto di sana, cuman sekarang udah dikasih pembatas semua. Mau kesana gak bisa karena ini juga ada gambar-gambarnya dilarang melewati batas ini karena sebelumnya berbahaya. Keselamatan dia juga. Yaudah, cukup sekian ya teman-teman vlog aku kali ini. Nantikan vlog-vlogku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di share juga. Oke, terima kasih.